Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam, yang saya hormati para bapak dan ibu sekalian jamaah salat zuhur, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita haturkan kadibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat sekalian jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian kita qabla zuhur setiap Rabu membahas tentang tauhid. Alhamdulillah kitab Tijanud Daruri sudah kita selesaikan, dan Rabu pekan ini kita akan mengawali kitab Aqidatul Awam yang insyaallah juga sama membahas tentang tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Jadi di sini diajarkan bahwasanya abda'u, setiap kita melakukan awal apapun itu selain perbuatan dosa dan maksiat, kita hendak beraktivitas, bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya, apapun yang akan kita lakukan, bahkan hendak memakai pakaian kita, maka awalilah dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah segala aktivitas yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh sangat luar biasa lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan afdhalul lailah lailatul jum'ah, afdhalun nabi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul qur'an suratul Fatihah, afdhalul Fatihah awwalu bismillah. Jadi malam yang paling baik di hari-hari sepanjang kita hidup ini adalah malam Jum'ah. Dan nabi yang paling mulia di antara nabi yang lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih bagus, yang lebih mulia daripada Al-Qur'an adalah awal dari apa adalah surat Al-Fatihah. Dan yang utama dari Fatihah adalah awal daripada lafaz bismillah atau basmalah. Itu sebabnya segala aktivitas awal kita maka lakukan dengan membaca bismillah, minimal bismillah dengan menyebut nama Allah. Apabila bisa dilengkapkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahi dengan menyebut nama Allah ar-rahmani, zat yang maha pengasih di dalam dunia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini bersifat rahman, rahman ya Allah kepada orang Islam yang beribadah, yang tidak beribadah, bahkan kepada orang di luar Islam atau non muslim, semuanya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rahmannya Allah. Mau agama dia Hindu, Buddha, apapun agamanya, maka akan dikasihi Allah dengan cara dikasih rizki. Semua orang akan mendapatkan rizki dari Allah, tidak dipilih-pilih. Allah tidak akan memilih ini yang paling taat, paling banyak, tidak. Bahkan terkadang kalau ikut penilaian kita, orang yang tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia Islam, dia tidak sholat, dia tidak puasa, tidak zakat, tak mau haji dan lain-lain, justru rezekinya kita lihat lancar menurut kita. Rezekinya berlimpah banyak menurut kita. Apakah Allah tidak adil terhadap kita? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini rahman yang diterapkan. Siapapun dia, makhluk yang diciptakan Allah, dia punya hak untuk dikasihi, dia punya hak untuk diberi rizki. Maka jangan sampai kita mengeluh kepada Allah dengan mengungkit ibadah yang sudah kita lakukan. Saya sudah sholat setiap saat ya Allah, tapi ternyata ujian masih datang bertubi-tubi. Itu tandanya kalau kita anggap itu ujian, Allah sayang kepada kita, Allah sedang memperhatikan kita. Tentunya makin banyak kita syukur, kita sujud kepadanya. Itulah rahmannya Allah. Siapapun akan dikasihi. Dan kemudian rahim, rahimnya Allah ini, mufassirin berbeda pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat,
rahimnya Allah belum ada di dunia, adanya nanti di akhirat. Jadi rahimnya Allah ini khusus kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Bedakan antara orang beriman dan orang Islam. Kepada orang-orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kasih sayangnya ketika nanti di akhirat, khusus. Dan kepada orang yang tidak mendapatkan rahimnya Allah, tentu akan masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang yang mendapat rahimnya Allah pun akan masuk neraka juga. Tetapi setelah dosanya selesai, setelah dosanya semuanya dimaafkan Allah, dengan dia dibakar mungkin selama 100 tahun, bahkan mungkin 1000 tahun di neraka, dia tetap akan dinaikkan ke dalam surganya Allah. Karena satu ketika baginda Rasulullah sedang asik beliau ada di surga Firdaus. Rupanya dalam asiknya beliau, dalam syukurnya beliau kepada Allah di dalam surga, beliau masih mendengar orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan suara yang sangat keras. Beliau pun bertanya kepada Malaikat Jibril, nampaknya itu umatku yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Benar, wahai Muhammad. Tapi dia tidak ada di surga. Kalau mendengar ceritanya, ia masih berada di dalam neraka, kata Nabi. Lalu Jibril membenarkan, benar, wahai Muhammad. Umatmu, memang dia tekun beribadah. Sholatnya tidak pernah tinggal, tapi ada dosa ketika ia meninggal yang belum termaafkan. Dosa kepada sesama manusia, dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dia terhalang untuk masuk surga, ia dihukum dulu di dalam api neraka. Tetapi ketika mereka dihukum, semua badannya terbakar hangus, kecuali wajahnya dan hatinya. Ketika api akan naik ke wajah orang tersebut, maka ada suara yang menyeru, jangan engkau bakar wajahnya, karena dulu wajahnya digunakan sujud kepadaku, kata Allah. Jadi hanya jasadnya yang dibakar. Lalu Nabi keluar dari tempatnya, berkata kepada, antarkan aku kepada mereka, wahai Jibril. Lalu pergilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya yang sedang dibakar neraka, padahal mereka orang ahli ibadah dulunya, suku hidup di dunia, tapi mereka masih bisa mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah. Dari sana akhirnya ia berkata kepada Allah, wahai Allah, angkat umatku ya Allah, dosa mereka sudah selesai, dosa mereka sudah dibayar dengan dibakar di neraka, saat ini angkat mereka. Jika engkau tidak mengangkat mereka, wahai Allah, maka aku akan menceburkan diriku ke dalam neraka bersama dengan umatku. Subhanallah. Baginda Rasul sebegitu sayang kepada umatnya, membela kita ketika kita punya hak untuk masuk surga. Beliau tidak rela, tidak ridho kita selamanya dibakar di dalam neraka. Di akhirnya berkat izin Allah, syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, diangkatlah semua umat Muhammad yang mendapatkan rahimnya Allah, kasih sayang Allah yang khusus ada di akhirat nanti. Tapi sebagian ulama juga mengatakan rahimnya Allah juga ada di dunia. Sebagian mufassir, masalah beda tafsir, beda pendapat ini sudah biasa. Intinya kita wallahu a'lam bishawab. Yang penting tidak menimbulkan kegaduhan perdebatan di antara kita apabila ada ulama kita saling berbeda pendapat. Jadi ulama yang sebagian mengatakan rahimnya Allah ada kalanya di dunia. Di sini dikatakan kaziyadatil imani, seperti bertambahnya iman. Karena semakin kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita enggak pernah tinggal sholat jemaah, sedekah kita keluarkan, kita merasakan nikmatnya hati kita, nikmatnya kolbu kita. Saat kita sujud, kita benar-benar seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Semakin bertambah keimanan kita, semakin banyak kita infak, semakin banyak kita sedekah, rupanya usaha kita semakin dimudahkan, rizki semakin melimpah. Itu menandakan kita mendapatkan rahimnya Allah di dunia. Bukan rahmannya Allah, tapi rahimnya Allah di dunia. Karena rahim ini khusus, rahim ini mahsus, diberikan hanya kepada orang yang beriman. Saya ulangi, diberikan hanya kepada orang yang beriman, bukan orang Islam. Karena Islam belum tentu dia beriman. Kalau orang beriman, sudah pasti dia adalah orang Islam. Jadi di sini dikatakan ulama, dengan bertambahnya iman,
artinya kita mendapatkan rahimnya Allah. Wasiatu rizki, wasiat rizki, diberinya keluasan rizki yang berlimpah, yang berlebih, sebagaimana Utsman bin Affan, sebagaimana Abu Bakar Siddiq, apalagi Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Abdurrahman bin Auf ini bingung karena terlalu kaya. Tidak ada usaha beliau yang bangkrut, buka usaha sukses, buka usaha sukses. Satu ketika beliau ingin usahanya bangkrut. Ada orang panen kurma, tapi rupanya kurmanya sudah busuk. Karena busuknya kurma dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga sebagaimana kurma normal seperti biasa dibeli. Setelah dibeli, dikumpulkan, tujuannya apa? Tidak mungkin kurma busuk akan dijual olehnya. Dia kepingin rugi karena saking banyaknya rezeki yang ia terima. Ia kepingin seperti orang-orang yang lain pernah mengalami kebangkrutan, disimpan di gudang milik Abdurrahman bin Auf. Rupanya berapa bulan kemudian ada satu penduduk negeri yang kena wabah penyakit. Penyakitnya jenis penyakit kulit. Hampir satu negeri penduduknya terkena penyakit itu. Dan kata tabib, kata dokter yang ada di negeri itu, bahwasanya satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan kulit apa penyakit kulit penduduk tersebut adalah dengan menggunakan kurma yang sudah busuk, kurma yang sudah tidak layak untuk dimakan. Seketika salah seorang warga teringat Abdurrahman bin Auf pernah memborong kurma busuk yang tidak layak konsumsi. Akhirnya datang raja dari negeri tersebut menjumpai Abdurrahman bin Auf. Dibelinya kurma tersebut dengan 3 kali lipat dari pembelian yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia mendapat untung lagi, tidak jadi rugi, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya sebenarnya ingin sekali mengalami kerugian. Semakin banyak saya berinfak, semakin banyak yang saya dapatkan," kata Abdurrahman bin Auf. "Tapi saya tengok sahabat yang lain tidak sama seperti saya." Apa jawab Nabi? "Engkau mendapatkan rahimnya Allah, kasih sayang Allah. Harusnya mahsus itu ada di akhirat, tapi sesekali Allah memberikan kelebihan itu kepada orang yang beriman ketika ia masih hidup di dunia." Rupanya dengan semakin bertambahnya iman, dengan semakin bertambahnya banyaknya rizki yang kita terima, tapi kita tidak lupa untuk infak dan sedekah, maka kita sudah mendapatkan rahimnya Allah. Tapi jumhur ulama mengatakan rahimnya Allah hanya akan terjadi khusus nanti di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.